Alhamdulillah dengan kegiatan semacam ini, tentunya kami banyak mengenal teman-teman pengusaha-pengusaha. Kita sangat antusias ya, artinya kita bisa menjadi marketing buat UKM-UKM yang ada kegiatannya di desa kami. Yang terhormat Bupati Bekasi Bapak Haji Eka Supriyat Majaisa, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Syukur yang tidak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena di kesempatan hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara kegiatan sosialisasi aplikasi e-marketplace bagi PPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya mempunyai semangat untuk e-katalog lokal ini bisa nantinya para pengusaha atau para pelaku usaha di Kabupaten Bekasi, khususnya UMKM, BUMDES, dan yang lainnya, ini bisa nantinya dapat ikut serta. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan di pemerintah daerah yang memang kalau kita manfaatkan atau kalau kita berdayakan UMKM, BUMDES, dan yang lainnya, ini akan perekonomian di Kabupaten Bekasi akan luar biasa berjalan. Kalau kita belanjakan di UMKM, kalau kita belanjakan di BUMDES kita, saya rasa ini akan menjadi luar biasa. Ada dalam kaitan terus BUMDES. Nah, ini saya mengajak semuanya untuk mau sama-sama bekerja keras untuk membangun Kabupaten Bekasi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sosialisasi ini harus diperhatikan betul-betul. Tadi ini harus segera berjalan. Jadi Pak Sekda, Pak Asisten, Pak Kepala Dinas dan Ibu nih, sama ULP-nya nih, biar jelas neranginnya. Sehabis ini UMKM-nya sama BUMDES-nya dikumpulin, dijelasin biar data langsung. Saya bangga banget kalau besok kita punya pengusaha-pengusaha di masing-masing desa. Saya bangga besok kalau ada di masing-masing kecamatan ada pengusaha. Rasanya kebanggaan saya akan luar biasa. Ini semua tentu saja harus kerja keras kita bersama. Itu saja barangkali sambutan dari saya. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita lakukan bisa berjalan sukses dan lancar. Semoga apa yang kita lakukan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Muhyiddin dari BUMDES Segara Makmur Sejahtera, Kecamatan Tarumajaya. Usaha BUMDES saya yaitu ada simpan pinjam, minimarket, terus pengadaan barang dan jasa, termasuk pembuatan batik ya, dari dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga supaya mereka ada kegiatan, ada kesibukan, dan kami pasarkan. Kemudian selain daripada itu, kami juga berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di Desa Segara Makmur. Itu memang tujuan dari BUMDES. Ibu Amba dari BUMDES Sekar Indah, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan. Ya, di sini usaha BUMDES-nya ada kegiatan-kegiatan UKM dari rajut dan akliri, lalu usaha-usaha kecil menengah seperti keripik. Lalu dengan adanya acara ini, kita sangat antusias ya. Artinya kita bisa menjadi marketing buat UKM-UKM yang ada kegiatannya di desa kami untuk bisa lebih berkembang lagi ya Mbak ya. Jadi semangat kita sebagai pengurus BUMDES untuk memotivasi, untuk mendorong usaha-usaha kecil agar supaya bisa berkembang.